Ya, beliau Syekh Salim Id al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan, jujur dalam jual beli ini kedudukan yang tinggi bagi para pedagang atau bagi para pembeli. La yasiru alai, tidak mampu dilakukan illa dzu hadzin azim, melainkan bagi orang yang memiliki iman yang besar. Ya, nengke itu berdagang, jujur dalam berdagang. Gara-gara jujur kan kadang-kadang dinelaku barang, nuh. Penggita itu, ya. Begitu kita ini HP, lagu HP ini ya longgar baterainya, gitu. Lagu HP ini jarang bermasalah speakernya, gitu. Bahkan otomatis orang dengan beli HP apa, ini kan deku, nggak usah langsung, nuh. Payuswe na lagu barang lagu dengan si imannya beli je neng di neng hiruang lagu atau ndek apa petanya dengan ini keberkahan petanya soal ndek nemi itu lagu atau ndek. Makanya beliau mengatakan di sini jujur dalam jual beli ini derajat tinggi, ini tidak mungkin dilakukan melainkan oleh orang yang imannya besar. Nah itu nengke masih di teman jujur ini berarti iman non di temanin. Ya iman non di teman. Badeng-adeng ke mudah-mudahan beli iman te sehingga kita mampu jujur, bahkan jujur di dalam jual beli.